Assalamualaikum, halo sahabat CSL semua. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin ya guys. Nah, di sini Mimin akan mengulas alur cerita dan prediksi sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini, yang pastinya lebih menarik untuk kita saksikan. Starla mengetahui kebusukan Ben jika kehamilan Rina adalah anaknya Pak Ben. Arya pun terkejut mendengar hal ini. Namun sebelum lanjut dengan isi videonya, bagi sahabat CSL Lovers yang baru gabung di channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu. Dan nyalakan juga loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Nah guys, di episode selanjutnya, Starla bingung karena sebentar lagi akan menjadi istrinya Pak Ben. Karena tinggal menunggu hari, Starla akan menikah dengan Ben. Namun di lain sisi, Rina dan Johnny berhasil menyelamatkan diri dan membongkar semua kejahatan Ben di hadapan Starla. Johnny pun ungkap kehamilan Rina yang merupakan anak kandung Pak Ben Gusnadi, sehingga Arya tidak akan membiarkan Ben menikahi Starla. Sementara di tempat lainnya guys, Nico yang berusaha menggagalkan pernikahan Starla dengan segala macam cara Nico lakukan, sehingga Nico membuat mobil Pak Penghulu dibuat kempes karena Nico tidak ingin pernikahan Starla dan Ben terjadi. Apalagi Ben bukan orang baik. Namun dalam hal itu, usaha Nico untuk membuat mobilnya kempes diketahui oleh Ayu, sehingga Ayu memberitahukan kepada masyarakat setempat untuk mengejar Nico. Sehingga warga pun mengejar Nico meskipun Nico terjebak, namun Nico berhasil menyelamatkan diri dari warga yang mengejarnya. Nah guys, makin penasaran kan dengan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk menonton episode selanjutnya di sinetron kesayangan kita ini. Mungkin hanya itu saja alur cerita dan prediksi sinetron Cinta Setelah Cinta untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan terus sinetron Cinta Setelah Cinta setiap hari hanya di SCTV. Terima kasih kepada sahabat CSL Lovers semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.